Terus aja, Pak. Bisa di-play, Pak. Begini ya. Jadi di desa Trunyan ada beberapa jenis kuburan. Itu yang pertama ada semu wayah namanya. Itu khusus untuk masyarakat yang meninggal mati wajar atau yang sudah berkeluarga dan matinya karena tua. Dan yang kedua ada semu muda. Jadi itu khusus untuk kuburan bayi. Jadi yang tergolong bayi di sana ada dua jenis juga. Misalnya bayi yang baru lahir, nah, itu murni dikubur deh, dikubur di kaki tebing. Terus yang tergolong bayi yang kedua yaitu bila mana ada yang meninggal dewasa, nah dia tergolong bayi, masih muda belum berkeluarga, sekalipun misalnya umurnya sudah lanjut usia tetap dia masih muda. Jadi dia dikubur di semuda. Nah yang ketiga ini baru kuburan yang saya bilang tadi semu bandas namanya. Jadi di sini itu khusus, ya khusus maksudnya itu khusus yang meninggal yang seperti sekarang ini, ya, meninggal karena tertimpa atau kena musibah, mati ulah pati dan salah pati, misalnya gantung diri, bunuh diri, mati kecelakaan, cacat dan lain sebagainya. Itu kategori masuk jenis kuburan mati salah pati dan ulah pati. Karena itu dikubur di sini, Pak. Oleh karena itu makanya dikubur di sini, ya, itu, Pak. Pasti ya, termasuk jadi, itu, Pak, ya. Jadi keluarga kami yang meninggal ini dia tergolong mati salah pati, ulah pati. Jadi dia matinya tidak wajar karena tertimpa musibah akibat daripada gempa bumi terjadi karena longsor. Ya. Tertimpa sehingga dia meninggal, itulah yang disebut dengan mati ulah pati. Untuk memastikan berapa orang yang gini di sini, berapa orang yang korban meninggal di sini? Kalau yang menjadi korban itu ada 4 orang, meninggal 2 orang dan luka-luka 2 orang. Jadi keempatnya itu adalah dalam satu keluarga. Bapak dan Bapak Sudara tadi? Tiang Jero Mangku Baskar. Selaku napi datas itu. Berarti yang salah satu daripada keluarga juga yang meninggal. Ya, nah, tetapi yang ampure karena tiang ngiring dan ratus nyaring nikah. Jadi datang ke sini biasa.